cara bikin sup buah simpel ala aku. Nah, ini jangan lupa di skip ya, soalnya cepet banget, cuma 1 menitan. Di sini aku pakai susu kental manis 1 buah. Kemudian tambahkan juga gula pasir. Kemudian kita taruh aja, kasih air panas sedikit aja supaya gula pasir dan susunya itu larut. Kalau sudah larut, ini tambahkan buah. Di sini aku pakai buah melon yang sudah aku iris tipis-tipis. Setelah itu tambahkan juga rumput laut putih dan diaduk. Ini aku juga tambahkan cincau supaya lebih terasa segar. Nah, tinggal diaduk aja, tinggal koreksi rasa dan tambahkan es batu sesuai selera. Untuk kemanisannya nanti bisa sesuai selera masing-masing.